Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita, Pak Bumantar Ponorogo. Ada lagi mobil RS 139 juta, 2000-nya 16 pemakaian 139 juta. Kalau tadi ini 140 koma, ini 130 koma ya. Jadi memang harga beda-beda, enggak bisa disamaratakan. Di Prabu seperti itu ya. Nah, dan masih banyak lagi, ada Reborn ini 230-an ya. Ya. Kurang lebih kurang datanya belum keluar. Kita skip dulu aja. Nah, ini Ultimate 213 juta ya, menyesuaikan Ultimate yang tipe tinggi ya. Ini Fortuner, ini cuma kotor aja, 2078 diesel manual, harganya 179 juta yang menat monggo. Spender Sport ya, 2019 Sport, tipe Sport ya, harganya 208 juta yang menat, silakan monggo. Barangnya ciamik bagus ya. Nah, monggo. Rio kuning manual. Nah, ini 140-an baru datang, BRV dari 150-an sampai 180-an. Toyota Rush ini 200-an lebih dikit. Mobilio RS ini 2015 harganya 149.500 matic ya. CVT yang menat monggo. Nah, masih banyak juga yang lain. Ini ada Yaris ya, TDS masih dipakai sekitar 3 tahunan ini. Nah, jadi memang enggak bisa untuk acuan karena habis balik nama. Pajangan juga baru tentunya, harganya 229 juta ya, menak silakan monggo. Barang masih kayak baru, kilometernya bagi saya 10 ribuan. Avanza G 2010 ya, kita tengok interiornya, 2000-nya 10, manual ya, manual. Harganya ini kita jual 93 juta ya, menak monggo silakan. Ya, harga 89 pun juga ada, jadi tergantung kita dapatnya. Jazz ini banyak sekali, Jazz yang G8 ini 2011 cuma 130-an, kalau yang ini 2012 ya, ini baru masuk juga. Nah, tinggal pilih monggo, manual matic ada semua. Gilivina Esgir ya, Esgir 2013-14an ini harganya 97 juta yang minat silahkan. Ini manual transisi Esgirnya, ini yang new lo ya, bukan yang model lama, manual. Nah, kondisi bagus, yang new. Kapnya dibuka itu ya, yang minat monggo. Dan tentunya masih banyak juga pilihan yang lain. Kenapa di Prabu Motor itu sengaja kita kumpliti ya, sengaja kita kumpliti stok-stok yang kurang apa, yang kita tidak ada apa, itu kita kumpliti. Karena apa? Biar konsumen puas memilih. Nah, jadi seperti itu ya. Ada Toyota Rush ini 2015an TFDS, harganya 148 juta. Ini baru saja masuk juga. Yang minat monggo silakan. Rasnya TFDS. Ada Avanza ya, Avanza tipe G 2006-2007 tipe G ya, manual transmisi. Harganya ini 79 juta. Yang minat silakan, 79 juta. Yang minat monggo Avanzanya. Tipe G ya. Simatik ya. Merapat yang minat. Ada mobil Toyota Calya. Tipenya juga yang tipe bagus ya, yang tipe G. Masih dipakai itu, masih dipakai satu tahunan ya, masih dipakai satu tahunan. Nah, transmisi manual, kilometernya masih naik terus 10 ribuan daripada beli baru. Harganya kita jual 139.500. untuk harga barunya sendiri kalian mungkin berkisar 180-90an, 200, sampai 200an juga ya, tergantung daerahnya. Nah, itu murah di harga pasar atau dibandingkan harga barunya ya. Ada Grand Vitara, platnya lokal AE, harganya murah meriah. Nah, yang new ya. Tahunnya berapa mas? Kurang lebih tujuan ya. Nanti untuk pastinya tanyakan marketing karena mobil baru masuk ya. Harganya murah 78 juta ya. Minat silahkan monggo. Ini Grand Vitara. Mas ditulisi mas, harganya mas. Ayo ditulisi yuk. Ayo ya. Transmisinya kita tengok. Matic ya, transmisi matic. Ada Honda City ya, cuma kotor aja ini karena baru saja datang kemarin. Nah, ini cuma kotor, kondisi bagus ini ya. Jadi kalau biasa kita bilang biasa, kalau bagus-bagus. Jangan terpancing mobil kotor, mobil kusam seperti ini ya. Karena apa sebenarnya, ini bahan bagus ya, bakalan bagus. Manual transmisi harganya 69 juta. Ini 5 tahun yang lalu dari Prabu ya belinya. Terus ditukarkan lagi ke Prabu. Wuling kita juga banyak sekali. Nah, Wuling itu dari kemarin ada yang harga 80-an, cuma sekarang stoknya yang 80-an kosong. Start harga dari 90-an sampai 100 koma. Jenis Wuling.
Nah, mobil ini nyaman. Nah, untuk dirinya juga mudah ya. Untuk diri tidak sulit. Insya Allah juga tidak mahal untuk dirinya. Nah, cuma yang mobil kan pasti ada kelemahan masing-masing. Nah, untuk mobil-mobil jenis Datsun ya, kita sangat melimpah. Nah, banyak pilihan. Nah, ini Datsun lagi, hitam, putih, silver. Nah, semua ada. Nah, tinggal pilih. Pak So, itu tolong mobilnya. Ada orang lewat. Ini ada Avanza, Avanza ini juga banyak sekali, tinggal pilih monggo. Ini ada Avanza, Avanza lama ini mau kita pindah ke gudang GTS. Ini dia, ada mobil murah, bekasnya Bapak Kanit ini, 2007, platnya G. Nah, ini kita obral langsung, baru datang tapi kita obral. Meski baru datang tapi langsung kita obral. Kan? Jadi tidak mesti. Obral berarti apa adanya, harganya 79.500.000, ya minat silahkan, insya Allah murah-murahan. 2007 tipe G ya, VVTi tentunya, ya minat monggo. Nah, kalau yang ini tahun berapa ini Pak? Pak Wit ya? Nah, ini 2005-an nih kalau yang ini 2005-an ya, ini juga baru masuk juga. Harga beda-beda tergantung kita dapatnya ya, jadi mohon dimengerti, harga di Prabu Motor beda-beda. Ini kalau yang ini 2017-an ya, body kit udahan ya. Body kit pelek racing, ini harganya masih 70-an kalau ini masih ya. Nah, 70-an koma masih ya, bukan 60-an tapi 70-an koma. Nah, dan kita mau menginformasikan bahwasanya ini kita gudang, gudang yang dulu gudang itu loh, Sigra Karya sama gudang Datsun, sekarang kita peruntukkan untuk khusus Honda Jazz GK5 ya. Ini gudang Jazz GK5 kita sendirikan, karena Jazz GK5 stoknya melimpah, banyak yang cari ya. Harganya insya Allah murah-murah. Kita tengok aja beberapa harga. Pak Ribin, ayo Pak Ribin, harga-harganya tolong disebutkan ini. Nah, ini 179 2014, matic apa manual ini? Ini matic semua ya. Ini matic semua. 179 matic 2014. Ini matic juga. Matic juga itu 190-an AE 2015-an ya. Itu masih 190-an. Nih, ini ada lagi yang facelift ya. Putih juga banyak, ini yang facelift, yang itu facelift tahun berapa itu Pak? Yang facelift 2016. Nah, ini bukan lah, 2016 belum facelift loh. Ini 2017-an kayaknya, 2018-an, harganya belum ada. Belum masuk, baru datang soalnya. Ya, silakan. Livina HWS. Livina yang HWS ya, untuk tahunnya 2012-an ya. Kita tengok, yang tipe tertinggi manual Pak ya? Matic transmisi, harganya 89 juta, karena yang HWS ya, yang tipe tertinggi ya. Nah, silakan monggo. Ini laku belum ini? Sudah ter-DP itu ya, sudah ter-DP. Nah, ini Xenia R dari mana ini kemarin? Nah, Xenia R 2013-an ini. Nah, 100-an lah kurang lebih ini, baru masuk. Xenia ya, Xenia. Ini all new, yang 1300cc. Ini kalau nggak XR yang jelas ya. Yang tipe bagus. CC-nya udah 4 silinder. Yang jelas 1300cc lah. Platnya AD, lokal. Minus pajak mepet, kalau kondisi bagus. Minus pajak mepet itu aja. Manual transmisi, harganya kita jual ini murah, 99.500. Ya, minat monggo silahkan. Insya Allah dibawa ke pasar ya, minat monggo. Rapat. Ada Avanza. Avanza tipe G. Avanza tipe G ini juga baru masuk. Tahunnya muda. Ini data belum masuk sih, data belum masuk. Jadi kita lewati dulu ya. Nah, ini yang Luxio. Luxio ya. Nah, ini bahan baru datang juga, kondisi bagus, platnya lokal L. Nah, kilometernya kita tengok berapa Mas? 156. Nah, mobil besar soalnya, kilometer segitu wajar. Nah, harganya 100 berapa? 40-an. 46 ya harganya. Yang barong, yang model terbaru. Ya menat, silahkan. Pak, terus Pak, keluar. Ada mobil murah, apa namanya, Escape ya. Escape tahunnya? 2011. Di pasaran masih 120, 130-an. 120-an lah rata-rata. Bisa dicek di media-media atau situs-situs jual beli lain ya. Ini kita jual murah aja. Matic transmisi. Nah, untuk kelasnya mobil tahun 2011, kondisi insya Allah masih sekitar 80%-an. Platnya KT. 70-an lah, 75%-an. Ya menat, monggo. Harganya kita jual 89.500, murah meriah. Ini ada Mobilio 2016 103 135 ya, 2016. Matic. Ya benar Mas ya harganya. Ingat monggo. Murah itu tipe E, pajak juga hidup. Ya mana silakan. Baru masuk. Tipe E.
CVT. Kijang lagi ya. Diesel nih bahan bakarnya tahunnya 2001, 76 juta saja nih, warnanya hijau. Diesel. Yang minat silakan, warna hijau. Nah, oh Pak D nih, kono Pak D. Oh ini, siap-siap, monggo yang minat silakan. Ada kuda diesel ya, tahunnya 2001-2002 ya, untuk tahunnya platnya juga lokalan AE. Lokalan sini aja, harganya nih kita jual cukup 73 juta saja nih, platnya lokal. Ada juga nih yang platnya lokalan AD, ini juga diesel, tahunnya 2001 ya, kalau yang ini. Harganya nih kita jual 59.500, platnya AD. Yang minat silakan, bahan bakarnya diesel. Wei Pak D, kan yang kono? Nah, yang minat silakan. Kuda dieselnya. Malah diseneni ya kuwi. Bentar, ini ada ibu dari Majalengka, Bu ya. Majalengka dekat Jakarta. Siap, terima kasih banyak jauh-jauh. Se 12 jam perjalanan. Kurang lebih. Siap, terima kasih banyak rawuh ibu. Siap. Gua ada Juke. Juke itu 100-an lebih dikit ya. Juke. Mobil RS 2015 ya, murah-murahan ini ya. Nah, ini mumpung kita stok kita melimpah, jadi banyak yang kita jual murah. 2015 harganya cuma 138 juta. Yang minat silakan, manual transmisi ya. Nah, yang minat monggo, mobil RS nya 2015 138, kondisi bagus ya, ya lumayan lah. Ada Honda Jazz ya, 2007 VTEC WDSI mas. Ini baru masuk soalnya ya, harganya 70-80an kurang lebih itu. Nah, Innova AG ini 2005-an kurang lebih. Ini juga baru masuk. Nah, ini ada apa ini? Terios. Ras apa Terios ini? Ras. Tahun 2007. Harganya ini 97 juta. Yang minat silakan monggo rasnya. Cari pickup ya, daripada beli baru, platnya lokalan AG. Nah, ini kilometer juga masih low ya, harganya ini kita jual 95 juta saja ini, daripada beli baru. Yang minat silakan. Warna juga putih favorit, kondisi mobil bagus. Nah, bagus ya untuk kondisi seperti ini, untuk kondisi interior. Yang minat silakan. Pickup carinya. Ini ada Kijang LGX ya, tahunnya 2002-2003 ya, ini platnya lokalan AD ini. Monggo yang minat silakan, baru datang juga platnya AD. Harganya kita jual cukup 77 juta saja nih, platnya juga lokalan AD. Ada R3, R3 masih 100-an ya, 100-an lebih dikit. Ada Avega AG, ini juga baru masuk ya sepertinya nih ya. Belum lihat datanya soalnya. Ini ada Avanza lagi, Avanza lama. Avanza lama pokoknya dari 70-an sampai 90-an. Kadang juga ada yang 100 koma. Enggak mesti ya seperti itu ya. Di Prabu itu enggak mesti harganya. Jelas tergantung kita dapatnya. Dapatnya murah jual murah, dapatnya agak tinggi kadang tetean, terpaksa kita haji atau kita harga agak tinggi, jadi kita jual agak tinggi juga. Mekanismenya seperti itu. Nah, ini juga 2000 berapa ini? 2000-nya ini 5-an ya. Ini harganya kita jual 70 8 juta yang ini ya, minat silakan monggo. Ini Livina, ini 80-an kalau yang ini ya, 2012-an kurang lebih. Ini ada pickup L300 ya, tahunnya 2012, platnya juga lokalan AE. Harga ini kita jual cukup 108 juta saja nih, yang minat silakan. L300 diesel. Banyak sekali ya untuk jenis-jenis mobil pickup yang bisa jualan Pinang. Dan juga itu pickup Panther, tahunnya 2011-12 ya, harganya 90-an. Terus pickup Grand Max, ya ini 1.5, 2016, 93 juta. Dan masih banyak stok pilihan yang lain. 2017 ini 82 juta. Nah, ini juga baru datang ya. Nah, silakan yang minat. Spin ya, spin. Nah, 2013-14an, 14an kurang lebih, manual harganya ini 70 8 juta yang minat silakan. Ini juga CRV harganya 78 juta platnya L, yang minat silakan. 2003-2004an ya. Nah, ini juga baru datang CRV ini, untuk transmisinya manual. Nah, barangnya langka ya, murah 78 juta. Terios ini 2000-nya 12-an ya, AE ya, harganya 114 juta yang minat. Ini ada Xenia ya, Xenia 2012, kalau seperti masih ratusan. Kemarin juga ada yang 60-an tapi tipe M itu, dan panti pajak ya udah laku ya. Tapi jangan disamaratakan semua ya, Xenia M kemarin ya. Nah, kalau pas obral ya harga memang gila-gilaan. Ini CRV kemarin 89 juta 4L. Tapi nanti cuma cabutan ya.
89 juta kondisi ini bagus. Kondisi bagus 2007-8an Matic. Kondisi bagus ya ini ya, untuk kelasnya tahun segitu bagus. Pickup Grand Max ya, baru datang juga ini, kilometer jalan 4000, Grand Max 15. Nah, ini masih dipakai 1 tahunan ya, harganya ini kita jual cukup 123 juta saja nih, monggo yang minat silakan. Warnanya putih favorit. Kilometer juga jalan 4000 ya. Yang minat silakan. Nah, bisa dicek. Cuma akinya dilepas ya itu. Nah, terus ini ada lagi Grand Max. Ini yang 13 apa 12 ini, baru datang juga ini. Yang minat silakan. Ini masih plastikan malah joknya. Nah, ini juga sama, masih dipakai hitungan tahun ya. Nah, itu. Yang minat silakan. Warnanya hitam, cuma kalau yang ini putih. Kita kasih tahu ya, teman-teman, ini ada Avanza tipe G yang 15 ya, berarti yang tipe bagus. Nah, ini masih dipakai 1 tahunan. Mobil insya Allah nyaris ya, memang kayak baru karena masih dipakai setahunan. Kondisi insya Allah ciamik. Ya, pastinya kalau bagus ciamik pasti. Seperti ini interiornya, belakang sudah masih plastikan. Nah, ini harganya kita jual 209 juta. Yang minat silakan. Untuk harga barunya sendiri berkisar sekitar 170-80an itu ya, sekitar kurang lebih itu. Ya lebih hemat lah, lebih hemat sekitar 290-an lah. Lebih hemat hampir 100 jutaan ya. Tiap daerah soalnya beda-beda harganya ya. Daerahnya beda-beda. Kalau nyuwun video nih, saking pundi nih? Saking Ngawi. Udah berapa kali ke Prabu? Ketiga kali ini. Ketiga kali ini. Tapi pembelian apa ini yang terakhir? Terios. Iya. Nah, terima kasih ya. Yang pertama apa? Dulu. Terus sama om saya itu jadi Pajero. Pajero ya. Terus sama adik saya juga jadi Innova. Oh, Innova. Ini yang ketiga kalinya. Sendiri. Sendiri ini. Oh, sendiri. Terima kasih. Ngawine pundi? Ngawine Karangjati. Oh, Karangjati. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, Pajero Dakar ya, Ultimate. Ya, ini tahunnya 2019-2020 untuk tahunnya. Warnanya hitam, varian tertinggi ini. Varian tertinggi Pajero Dakar Sport Black Edition itu. Harganya ini kita jual cukup 449 juta saja ini. Di pasaran masih 470 jutaan. Nah, itu. Yang minat silakan. Tahunnya 2020-an ya ini. 1920 untuk tahunnya. Pajero Dakar Sport. Nah, yang minat silakan. Dan juga ini Innova Reborn tahunnya 2016, harganya ini kita jual cukup 235 juta saja ini, tipenya G, warnanya abu-abu. Toyota Rush TRD Sportivo tahunnya 2019, manual transmisi, harganya kita jual cukup 206 juta saja ini. Monggo yang minat silakan, banyak sekali ya untuk jenis-jenis mobil Rush seperti ini. Dan juga ini tahun 2020-an, terus Avanza Manta Tumpuk lagi ini juga ada. Nah, silakan tinggal pilih aja di Prabu Motor Ponorogo, manual transmisi semua. Dan juga ini Avanza Manta Tumpuk tahunnya 2019, tipe G. Harganya 175 juta saja. 175 juta saja ya. Manual transmisi. Yang minat silakan, Avanza Manta Tumpuknya. Dan juga ini Expander. Expander body kit ya. Ultimate tipenya 208 juta. Kalau Ultimate yang jelas Matic 2018. Ini Avanza Barong 129 juta. Matic transmisi. Nah, itu Avanza Barong. Nah, ini juga ada Avanza Barong lagi tahunnya 2015-16, warna putih favorit. Harganya ini kita jual 133 juta saja nih ya untuk tahunnya 2015-16. Yang minat silakan. Terus ada lagi ini R3 New tahunnya 2018, harganya ini kita jual 158 juta saja nih, manual transmisi. Manual. Nah, monggo yang minat silakan. R3 New banyak sekali ya. Nah, ini kondisi sore hari di Prabu Motor Ponorogo ya. Ini sebagian masih bongkar dan sebagian juga masih ada yang tawar-menawar. Honda Freed ya, tahunnya 2011-12 ya untuk tahunnya, platnya juga lukan AB. Nah, ini yang varian tinggi, tipenya PSD, sudah rolling door. Nah, itu baru datang juga ya ini mobilnya. Kondisi bagus. Nah, untuk interiornya seperti ini. Yang jelas Matic. Harganya ini kita jual cukup 139 juta saja nih. Monggo yang minat silakan. Nah, ini juga ada lagi Avanza Manta Tumpuk ya, platnya lokal. Nah, baru datang 2019. Yang minat silakan. Banyak sekali ya Avanza Barong di kita. Tinggal pilih saja. Ini karena baru datang, harganya belum tahu ya.